وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Apa kata Allah? Kami tutup telinga mereka dalam gua selama beberapa tahun. Maksudnya Allah menidurkan mereka. Dan kisah yang masyhur, Ashabul Kahfi, berapa lama ditidurkan? 309 tahun. Ya. Allah katakan, kami tutup telinga mereka. Ya, makanya mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun, karena Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi suara-suara sehingga tidak sampai ke telinga mereka. Nah, karena orang kalau lagi tidur nggak dengar suara ya terbangun, gitu ya. Apalagi suara yang mengejutkan, suara berisik. Nah, ini bagian dari curahan rahmat Allah kepada mereka. Ya. Bahkan tempat tidurnya mereka pun dipelihara oleh Allah. Apa di antara bentuk pemeliharaannya? Disebutkan bahwa gua tempat mereka bersembunyi itu cukup luas. Bukan kayak gua Hira tempat bersembunyinya Nabi. Ya. Kemudian pintunya, mulut gua ini menghadap ke utara. Sehingga apa? Sinar matahari itu tidak langsung masuk ke dalamnya. Allah menjaga mereka dari sengatan matahari sehingga tidak merusak tubuh mereka. Kemudian gua tempat mereka bersembunyi cukup luas sehingga hawanya atau arus udara sirkulasi mengenai mereka, udara yang buruk dapat keluar, jadi sirkulasi udaranya baik. Allah menjadikan mereka tetap hidup, sinar matahari dan angin mengenai mereka sehingga fisik mereka tetap terjaga. Iya. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Ini juga termasuk penjagaan Allah. Kenapa? Karena mata mereka itu tetap terbuka. Tidur tapi melek. Ya. Mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak. Sehingga kalau ada orang yang melihat, ya, mereka menyangka kalau itu sedang terjaga bukan lagi tidur. Ini orang matanya melek kok, gitu ya. Nah, kalau tidur kan merem. Kalau ada orang mau mencuri, mau mencoba-coba, kalau melek kok merem, berani dia. Coba kalau melek, nggak berani. Itu bentuk penjagaan Allah, rahmat Allah. Wa nuqallibu dzatal yamini wa dzatal syimal. Kami bolak-balikkan badan mereka saat tidur. Sekali waktu ke kanan dan sekali waktu ke kiri. Ya, seperti hanya orang tidur, berubah-ubah posisinya. Sekali ke kanan, sekali ke kiri. Ini supaya apa? Jasad mereka tidak dimakan tanah. Ya, orang kalau tidur terus di satu posisi, itu biasanya sisi itu akan mengalami kerusakan atau gangguan. Nah, walaupun Allah mampu untuk menjaga tubuh mereka, sekalipun mereka tidak perlu bolak-balik badan, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sunnatullah, ya, di alam semesta. Jadi ada faktor sebab akibat, gitu ya. Hadza shiratun mustaqim.